Kata Imam Al-Auza'i, masalah agama ini yang jeli sudah jelas. Masalah agama jelas, tidak ada yang tidak jelas. Yang tidak jelas kita belajarnya yang tidak jelas. Kadang belajar, kadang tidak, kadang menghafal, kadang tidak, gitu, tidak jelas. Tapi kalau agama jelas, semua ada dalam agama. Cuma kita yang tidak mau mencari, ada semua apa yang tidak ada dalam agama. Agama tidak ada yang sama-sama jelas, semuanya terang, semuanya. Yang tidak jelas kita, karena malas belajar agama. Belajar agama cuma sesakan waktu. Ya, belajar agama cuma sesakan waktu. Setelah itu memasuki surga. Mana ceritanya? Belajar agama itu bukan menyisakan waktu, menyediakan waktu. Ketika waktu kita bertabrakan dengan sesuatu dari perkara dunia, sudah, agama didahulukan. Belajar dulu. Perkara dunia bisa diatur waktunya. Kalau kesibukan mau diikuti, nggak pernah selesai. Kita sibuk.